siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan memberikan press release tentang kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Juni. Korban atas nama Purwanto, sebenarnya korban sudah dibawa ke Jawa. Hasil pengembangan kita terhadap kasus tersebut, hasil penyelidikan atau penyelidikannya, tersangka sudah didapat walaupun tidak langsung oleh anggota Reskrim Polres Tangerang, namun berkat kerjasama dan informasi yang sudah kita sebar baik di media cetak maupun di media online, di sosial, akhirnya kemarin tanggal 20 pagi tersangka dengan inisial BH tertangkap di wilayah Polsek Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Kita sudah bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini, bahkan saya kasih target 3 hari, alhamdulillah sebelum 3 hari bisa terungkap. Kami ucapkan, Polres Intang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya anggota Polsek Simpang 2 dan Polres Ketapang yang sudah membantu kita untuk menangkap tersangka ini. Bahwasannya pelaku ini mempunyai motif adalah dendam. Ini bukan balas dendam, tapi dendam. Dendam karena sakit hati. Merasa ini tersangka ini adalah orang baru di perusahaan itu, sementara korban adalah orang lama, sehingga korban ini kalau pernyataan tersangka tidak suka dengan dia seperti itu ya, tidak suka dengan dia sehingga menimbulkan ada suatu kecemburuan sosial yang mengakibatkan dia tersangka ini mengambil tindakan berencana, ini melakukan pembunuhan secara berencana, artinya sebelum dilakukan pembunuhan ini merencanakan dulu hal ini, kemudian dilakukanlah pada malam hari. Ya, setelah dilakukan pembunuhan, masuk ke kamar korban, dia bacok, ya, dia ngambil parang, dia bacok, jadi beberapa luka bacokan di leher, tangan dan dirinya terlalu terlihat dalam leher. Korban meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, tersangka mengambil handphone dan mengambil sepeda motor yang dimiliki oleh korban dan dibawa kabur. Seperti itu kira-kira. Jerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 1 huruf ketiga KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara ataupun seumur hidup. Ya. Sadar. Ya. Sadar dia. Ya. Ada upaya perlawanan enggak Pak dari si korban? Tidak sempat. Tidak sempat melakukan perlawanan karena kondisinya sedang tidur, dia masuk, dia buka dengan cara membuka pintu, namanya pintu di apa namanya itu garah ya. Di garah itu hanya dikunci dengan di atasnya itu. Ya. Dan disangkutkan begitu dia buka, dia masuk langsung dia sabut lehernya dengan parang. Nah, jadi ini barang buktinya dengan parang ini, nah, dia melakukan pembunuhan ini.